kan jodoh nggak ada yang tahu. Benar juga sih. Siapa di mana kan? Siapa tahu kita jodoh gitu kan? Iya kan bisa aja. Emang mau kan? Ya kalau emang jodoh? Oh gitu. Maksudnya di Bandung tinggal sendiri apa gimana? Sendiri kak aku. Sendiri. Kenapa sendiri? Nah, belum ketemu pasangannya. Kalau kamu tinggal di rumah sama siapa aja nih posisinya? Sama orang tua. Sama adik juga? Adik juga. Orang tua masih lengkap? Alhamdulillah masih lengkap. Alhamdulillah. Nanti kayaknya akan ketambahan satu orang deh. Siapa tuh? Aku. Satu sayangku tetap dengan saya. Satu cintaku tetap dengan saya. Kenapa kamu gak memutuskan untuk jadi model gitu? Kenapa? Kalau kamu jadi model, aku pengen ngajak kamu foto soalnya. Foto? Iya. Emang suka foto-foto juga mas? Suka aku, apalagi kalau misal kamu mau aku ajak foto. Foto priwet kita. Sungguh hatiku ingin bisa mendapatkan dirimu. Udah berapa lama? Aku udah 2 tahun lebih. 2 tahun lebih? Ya, tapi tahu gak baru kali ini aku tuh apa namanya, seneng gitu narik. Kenapa? Selama 2 tahun lebih itu ya. Kenapa? Karena ketemu kamu. Serius kok ketawa. Masa sih? Masih emang belum punya pacar apa? Udah sih. Udah. Sampai terus kenapa? Awas aku ledengku. Rasa batu muding cinta. Tak bisa jauh dengku. Sumpah tak jujur tak bisa. Tetap dengsa. Itu sa pinta. Karena kau yang masih terindah. Tuhan tolong jaga sa punya cinta deng dia. Selama belum kak, aku masih jomblo kak. Masa jomblo? Iya. Udah punya kali. Apa? Udah punya kali. Pengen punya sih. Cuman dianya gak mau. Namanya itu Salma. Hah? Iya. Bajunya itu abu-abu. Nah, aku dong. Sungguh hatiku ingin bisa mendapatkan dirimu. Walau begitu jauh untuk bisa berjumpa. Orang tua Mas juga di sana? Apa di sana? Di Bandung juga? Iya, di sana. Kok kamu manggil aku Mas sih? Emang kenapa salah ya? Enggak, enak aja didengarnya gitu. Mau dipanggil apa? Hah? Mau dipanggil apa? Sayang juga boleh. Bila ku ungkap cinta, cinta begitu hebat. Biarkan ini menjadi perasaan yang ku miliki. Papa juga boleh. Biarlah kini ku tunggu pasti jawabanmu membalas cintaku. Cintamu jangan dinanti nanti. Rumah kamu agak jauh ya? Jauh lah, kalau dari Mas jauh. Kalau dari Mas ya jauh. Iya. Ya apa-apa. Tapi kan yang penting kitanya yang dekat. Perlahan lupakan indahnya kenangan. Telah bisa setahan sakit rat tertahan. Berakhir semutlah berlalu. Saat terjatuh kau teratau. Biar sejauh tangan bertemu. Itu juga yang ku mau. Ji, macam saya juga su capek. Ingin gapai kau tapi tak pernah sampai sam. Agak lola ya? Lola. Mungkin efek kantuk ya. Hah? Apa dari tadi enak-enak aja matanya, masa ngantuk? Kalau ngantuk kamu nyender aja tuh di kursi, sederin aja gini. Kalau nyender di Mas boleh nggak? Bercanda dong. Serius? Boleh nggak nih? Udah sederin aja tuh kursi. Gak enak aja kalau di kursi. Beda gitu kan, pas katanya.
kalau di bahu kamu lebih enak. Kamu ini serius apa enggak sih? Ya serius lah, masa enggak? Sini enggak apa-apa ya? Boleh enggak? Aduh. Enggak enak tuh kalau di sini. Ya udah bebas sih. Jadi enggak jangan... boleh nih? Hah? Jadi enggak boleh nih? Boleh, bebas sih aku. Serius? Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa tuh? Mau aku nikahin. Aduh. Kamu gak jujur ya? Jujur. Kalau kamu ada cowok? Gak punya, aku gak punya cowok. Masa? Beneran. Kalau bohong kan dosa. Ini jujur, gak punya cowok. Kan cowoknya di sebelah aku. Ya nyender di bahu mas. Oh, kirain yang lain. Oh no. Yang lain apa? Yang lain apa? Misal minta hati kuke atau apa gitu. Minta duduk di pelaminan boleh gak? Hanya teman biasa. Biasa menjadi suka. Di parasmu menggoda. Tak centang berbicara dirimu yang kupuja, dirimu membuatku jatuh cinta. Ingatku menyatakan I love you and I need you. Lagi-lagi ku gak bisa. Ini gak boleh nih? Boleh, nyender aja. Boleh. Ya apa-apa. Aku kuatin hatiku. Hah? Sini ya. Kenapa kamu tiba-tiba apa namanya mau nyender? Coba nyaman aja. Nyaman aja. Nanti kalau aku suka gimana? Kalau aku jadi suka gimana sama? Ya nggak apa-apa. Masnya deg-degan ya? Hah? Masnya deg-degan. Iya nih, basah nih aku. Apa yang basah? Serius ini gak apa-apa? Gak apa. Kamu makin sore makin cantik loh. Masa? Gimana kalau aku ketiduran? Apa? Gimana kalau aku ketiduran? Langsung aku gas. Gas kemana? Gas ke kamar. Kamar? Kamar sih. Gak percaya. Langsung aku gas sebenarnya. Kamu manja ya sebenarnya anaknya. Iya. Cuman pengen terlihat apa namanya mandiri gitu kan? Terlihat mandiri ke depan orang lain. Oh gitu. Sebenarnya ya, manja. Kalau berdua kan manja. Terus. Aku sebenarnya orangnya manja banget malahan. Aku dulu seumuran kamu itu, kamu kalau mau tahu ya. Meskipun kamu gak nanya. Aku tuh tidur tuh sering nimbrung orang tua. Maksudnya gimana? Ya misalnya orang tua lagi peluk-pelukan nih, ya kan? Terus aku loncatin gitu aja nimbrung dia. Serius? Iya. Nah, aku tuh manja orangnya sebenarnya. Ini nggak bisa tidur ya? Sendiri. Aku tuh paling nggak bisa tidur sendiri, takut gitu. Harus ada teman gitu kan? Ya kan nanti dia temenin. Oh tidur bareng gitu? Iya. Karena ada kau yang buat senyaman, karena ada kau yang selalu tenangkan, jauhkan sadari keraguan, tiada yang sanggup memisahkan, pegang saja janji. Kok malah ketawa sih? Enggak.
ini bukan kamu nih. Ini emang siapa ini aku? Ini kamu lagi keserupan kan? Serupan hati kamu. Kemarin tuh ketemu orang tua mau bawa anak ya kan, kakek-kakek orang tua gitu. Tidur kan dimakin nyaman kalau dilus.